Hello gang, selamat petang YouTube. So aku nak pergi kelas dah pukul 6.10 minit dan macam biasa aku lambat lagi. Bos cakap bahawa aku cakap tadi macam nak hujan dan aku tengok sekarang pun memang betul macam nak hujan. So without further ado guys, just going in class. Sekejap lagi kita jumpa. Pukul 8 ada guest lecture. Dah 3 minggu aku bebel pasal guest lecture ni. Dah hari ni kan ada confirm. Khalil course saya last Friday, I think it's quite surprise punya call lah. One hour later. Okay guys, the class is over. It's almost 9:40. It's 9:40 already. So, Cik Nizam, Nizam Rahmat, dia one of the lecturer kot dekat UiTM Puncak Alam, which is dekat dengan rumah aku. Aku akan, mungkin boleh aku jumpa dia, lepak minum, tanya dia benda-benda barang kan. Aku minta nombor phone tapi dia tak nak bagi. Nampak sikit dia buka lah. So, nak balik. Sepatutnya dia cerita kejap ni, tapi dia melihat sampai ke carrier. Aku ada benda nak tanya tadi tapi sebab masa tak sempat, so aku KIV dulu soalan aku. Jika aku tanya dia through email, dia ada berkisah pasal, aku nak tanya pasal macam mana dia menjual sesuatu art tu, apa yang dia nampak pada ciri-ciri sesebuah art yang boleh dijual, dan apa konsep yang selalunya orang Malaysia akan beli, collector Malaysia akan beli, di mana tempat dia jual dan benda-benda berkaitan macam itulah. Dia banyak buat artwork pasal galeri atau benda semua tu. Basically, dia memang tahulah apa dunia fine art nak. That's why dia berada dalam lane fine art tu. Tapi bukan sebagai fine artist, sebagai agent ataupun orang yang jual art. Dia pun jual art kawan-kawan dia, which is good. Hujan tu air. Okay, handwork aku basah. Oh damn. Okay. Aku nak balik rumah, tapi sebelum tu aku ada terfikir beberapa perkara, which is aku punya handphone ni dia ada masalah dengan TAC lah. So aku call Fuad, tak ada, aku WhatsApp Fuad minta dia punya details untuk aku bayar dia punya duit untuk ambil test insurance tu. But somehow TAC dia tak gone through. Hopefully besok dah ok lah. Kalau tak ok aku terpaksa call CIMB nak tanya kenapa. Aku masih ada beberapa soalan yang berkata, boleh ke sesebuah artwork dia dijual dekat pasaran luar? Which is, I know it's a niche market but can be sold? Who are the target market to buy that kind of artwork besides the collector? Takkan ada orang nak beli artwork itu? Contoh, niche medium yang artwork dia orang nak beli tergantung kat rumah. Aku agak muskil lah. Serius lah, aku agak muskil. But, yeah guys, kuasa itu je lah aku buat macam ni. Aku nak kacau cakap-cakap tadi lah. Aku bibil dulu 3 minit pasal benda tu. It doesn't solve my problem right now because I need to contact Mr. Nizam to answer all those my questions. Sebabkan masa tak cukup tadi, tak boleh nak tanya banyak. Yep, itu saja. Aku jumpa korang dekat next vlog. Vlog satu vlog aku tak upload, which is vlog hari Ahad, sebab aku tak sempat nak edit lagi. Hopefully besok aku akan upload. Bye guys, see you on the next vlog.